Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Lurah beserta istri, yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dumai Timur beserta jajarannya, dan yang terhormat Tim Gugus COVID Kota Dumai beserta jajarannya, ibu-ibu lurah serta ibu sekcam sekecamatan Dumai Timur yang kami sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan gebrak PKK Kota Dumai dalam pembagian masker dari hari ini sampai 2 minggu ke depan. Tak lupa pula selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan acara PKK gebrak masker pada hari ini diberikan kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjut acara kita yaitu sambutan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dumai Timur beserta jajaran pengurus, yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Jaya Mukti beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Jaya Mukti beserta unsur kepengurusan PKK, yang kita hormati juga ibu-ibu rombongan dari Tim Penggerak PKK Kota COVID-19, Ibu Sekcam juga hadir, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat pertama sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Selanjutnya juga selawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Yang saya hormati, tentunya pada pagi hari ini kedatangan kami secara mendadak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini kegiatan dilatar belakangi oleh pidato Bapak Presiden yang baru-baru ini. Beliau menginstruksikan bahwa mengingat situasi kondisi kita saat ini, pandemi COVID-19 ini yang semakin berkepanjangan, timbul wacana dari Bapak Presiden, baru teringat dia dengan ibu-ibu PKK. Nah, katanya harus dilibatkan ibu-ibu PKK di dalam setiap gerakan bergandengan tangan. Jam 1 kita mengadakan video conference dengan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ibu selaku Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, Ketua Gugus Tugas Pusat Pak Doni, kemudian Bapak Menteri Desa ya IDT. Di situ dipaparkan berbagai kegiatan termasuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Pusat ingin juga menindaklanjuti gebrak PKK, yaitu membagikan secara serentak masker di seluruh Indonesia. Untuk Kota Dumai, insya Allah nanti kita lakukan 7 kecamatan
Dan langsung di hari pertama ini kami arahkan di Kecamatan Dumai Timur, khususnya di Kelurahan Jaya Mukti. Mungkin sasaran kita nanti setelah ini kami serahkan ke pasar ya. Kita ke pasar dan sedikit nanti secara simbolis door to door dari rumah ke rumah. Kita harapkan dengan kegiatan yang bersama ini, apa yang diharapkan kita semua, bahwa segera pandemi COVID-19 ini berakhir, tuntas, putus mata rantai penyebarannya. Kemudian juga dari Menteri IDT menyampaikan bahwa ada juga program nanti kelurahan aman COVID-19. Di situ disampaikan beberapa kriteria-kriteria yang dinamakan kelurahan aman COVID-19. Timbul juga ide dari kita Kota Dumai, barangkali bisa bekerja sama dengan Ibu Kabak Pemberdayaan Masyarakat, kebetulan Ibu Kabak Pengurus PKK Kota. Bagaimana juga nanti kita bisa bekerja sama membuat lomba kelurahan aman COVID-19. Ini bocoran pertama dan ini Pak Lurah JM yang mendengar ini, bahwa ya selain penyediaan-penyediaan infrastruktur mengenai bagaimana memutus mata rantai COVID-19, misalnya penyediaan dari tempat cuci tangan, kemudian masyarakat di sekitarnya memang patuh terhadap memakai masker ini di tempat umum, kemudian juga jaga jarak, tidak kepedulian yang tinggi, ya. Kemudian ada lagi syarat-syarat lainnya ya Bu ya, banyak nanti kita akan sosialisasikan. Nah, setelah ini kami juga program kami mensosialisasikan, mengkampanyekan kelurahan aman COVID. Ini sebenarnya kita ada yang memang serius, ada yang juga acuh-acuh cuek kata orang kita. Untuk itu ya lagi mari kita bersama-sama bergandengan tangan, serentak kita bagaimana memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Barangkali gerakan pertama adalah masker, kemudian nanti ada gerakan lagi, gerakan mencuci tangan. Kayaknya Pak Presiden maunya jangan digabung-gabung begitu, enggak fokus masyarakatnya. Jadi saat ini masker dulu kita intensifkan kampanyenya, setelah itu nanti gerakan cuci tangan lagi secara seremonial juga. Alhamdulillah memang untuk Kota Dumai penyebaran virus bisa terkendali ya, dengan bukti bahwa kita ada beberapa waktu kita nol negatif ya pasien. Tapi ini 2 hari belakangan ini muncul lagi, ada 1, kemudian ada lagi 2 ya. Ya, nah sekarang 5 lagi, dari 0 kembali 5. Padahal kita mengharapkan 14 hari kita 0, sampai berapa kali 14 hari 0, mudah-mudahan situasi berubah menjadi zona hijau. Tetapi ini lagi setelah 0, ada lagi. Nah itu perlu keseriusan kita semua untuk bergerak, untuk menyadarkan masyarakat. Karena sehari-hari kalau kita lihat, kemarin kami pergi ke takziah, ke tempat keramaian, saya masih melihat banyak masyarakat yang sepertinya belum paham atau belum tetap bersalaman-bersalaman, cepika-cepiki, enggak pakai masker. Untung saya di dalam tas ada standby masker. Langsung yang enggak pakai masker, ini belum ada kampanye gebrak PKK ini. Langsung saya bagikan aja berapa yang ada. Ada 6, ada 7 saya bagikan. Nah, itu buktinya bahwa ada yang masih belum sampai informasi mengenai bahaya dari COVID-19. Jadi ini dulu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yohana telah memberikan informasi yang sangat berguna kepada kita, dan tugas kita sekarang turun ke masyarakat untuk memberitahu masyarakat bahwa bahayanya COVID ini, agar masyarakat mengetahui untuk kesehatan diri mereka, keluarga, dan sekitarnya. Baik, acara selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Lurah untuk memberikan sambutan sekaligus memimpin doa agar acara kita pada pagi hari ini diberikan berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Lurah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, bersyukur kepada Rasul, Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim Muhammad. Yang terhormat Ketua TPPKK Kota Dubai beserta seluruh rombongan, Ketua TPPKK Kecamatan Ubud Timur beserta seluruh anggota, Ibu TPPKK Kelurahan Jambi, Bu, yang paling tersayang ini, Bu. Dan ada tim yang selalu berbarengan ini, ada Bu Junior, Bu Lilis, Bu Nopi, Bu Yati, ya, ya, Bu Yati, Bu Inah, ya, ini selalu aktif, Bu, di kelurahan untuk masalah TKK. Kemudian Bapak dari tim gugus, terima kasih, Pak. Cantik tak punya, Pak, ya? Sayang tak sampai ke lurah, Pak, itu saja. Insyaallah. Cindir ini kita tahan, ya. Untuk mencari waktu, Bu Ali tentu baik kegiatan setelah ini. Cuman yang singkat yang kami sampaikan, cuma terima kasih yang sebesarnya kepada Bu Ali terus seluruh omongan hari pada hari ini. Menunjuk kerja mukti sebagai titik kumpul untuk dimulainya gerakan pemakaian masker ini. Alhamdulillah Bu Ali untuk Ketua Jam Mukti, karena jumlah penduduk kita memang padat, Pak, 18.600 sekian, Ibu. Jadi berapa pun masuk masker macam nelan air aja, Bu, ya kan, masuk habis, masuk habis, masuk habis gitu. Jadi enggak terasa memang, tapi kan drop sekalian satu truk gitu kan, nah, mungkin langsung dapat, nah, gitu. Cuman ya begitulah, kepadatan penduduk kita di Jam Mukti sangat luar biasa. Untuk itulah kami selalu mengganti dari pihak perusahaan juga untuk semasa masker, juga untuk penyemprotan di wilayah kami. Namun untuk semua tentu dengan sesuai kemampuan dan kebatasan yang kami miliki. Setidaknya kita sudah berbuat bersama saudara masyarakat yang ada kurangnya nanti. Kemudian untuk pasar sempit ada dua, Bu, di pasar Jam Mukti juga di pasar Bundaran ada dua pasar sebenarnya. Dan alhamdulillah sosialisasi mulai dari tim gugus, kelurahan, semua elemen, Bu, sudah melakukan ini, juga termasuk dari apa namanya, dari perusahaan kemarin juga kami gandeng untuk pembagian penyerahan alat cuci tangan, juga ada pembagian sarung tangan. Cuma itu tadi, Bu, saya bilang tadi kan memang macam telan air, Bu, tak bisa gitu kan, memang ramai gitu. Apalagi kami di pasar nggak hanya Jam Mukti, Pak, yang berjualan gitu kan, seluruh mungkin masyarakat terdekat ada yang berjualan keluaran Jam Mukti. Tapi alhamdulillah untuk keluaran Jam Mukti kalau misalnya nol, ya, PDP masalah itu, ya, insya Allah, ya, alhamdulillah, ya, dulu memang ada 1-2, alhamdulillah sudah nggak ada lagi. Baik, untuk bersihkan waktu, Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulainya kegiatan pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, selebar berdoa, mudah-mudahan apa yang kita niat kepada hari ini, mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan memulai dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Allahumma qina lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن هاري ini, ya Allah, kami berkumpul di bumimu ini, ya Allah, menengadahkan tangan seraya menundukkan kepala bermohon kepadamu, ya Allah. Pada hari ini kami akan melaksanakan gerak pembagian masker, ya Allah, untuk keselamatan, keamanan, kenyamanan masyarakat kami, ya Allah. Ridhoilah, ya Allah, apapun yang kami lakukan pada hari ini, langkah kerja yang kami laksanakan pada hari ini, ya Allah, gerakan pembagian masker pada hari ini, ya Allah,
sukses dan lancarkanlah segala sesuatu. Jauhkanlah kami ya Allah, jauhkanlah semua tim ini ya Allah dari segala macam untuk musibah, bencana, malapetaka dan mara bahaya. Selamatkanlah kami semuanya ya Allah dalam mengemban amanah mulia kami ya Allah untuk terus mengikuti ya Allah protokol kesehatan COVID ini ya Allah, demi keselamatan kami semuanya, demi kebahagiaan kami semuanya, dan demi kesehatan kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berharap kami kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah setiap langkah kaki kami ya Allah, ayunan tangan kami ya Allah, sebagai tambahan amal ibadah kami ya Allah, yang akan kami gunakan kelak ya Allah untuk menghadap-Mu kelak akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabbul Alamin, Engkaulah yang akan menolong kami ya Allah. Baik ya Allah, maka dari itu ya Allah, kegiatan pada hari ini ridhoilah, rahmatilah ya Allah. Jadikan ini ya Allah sebagai tambahan amal ibadah bagi kami ya Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal nar amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah tadi acara pembukaan PKK Gebrak Masker pada pagi hari ini, dan kami selaku tuan rumah Kelurahan Jaya Mukti beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gumai Timur, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sambutan kami ini tidak pada tempatnya dan ada yang kurang. Jadi kita mohon maaf dan kami akan melaksanakan tugas beserta PKK Kota. Terima kasih banyak, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakai yang baru. Iya. Pakai yang baru.
apa aja yang pakai? Kasih aja sampai ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini dari segenap tim gugus tugas bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kota Dumai, Kecamatan, Kelurahan beserta kader-kader PKK melaksanakan program Gebrak PKK, yaitu kegiatan membagikan masker kepada masyarakat. Ini sesuai dengan instruksi Presiden bahwa untuk kedepannya kita menggandeng tim penggerak PKK untuk bekerja menuntaskan atau pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Itu kita nanti 7 kecamatan juga serentak semuanya nanti kader-kader PKK membagikan maskernya. Terima kasih. Sama dengan ibu ke kakak. Alhamdulillah. Dia menengok bapak nih, apa kabar, sehat kan? Alhamdulillah. Nah, itu dia. Jaga kesehatan. Iya. Apalagi kita sekarang masih dalam pandemi COVID-19. Iya. Nah, bapak tahu gimana cara supaya kita jangan kena, Pak? Ya, harus jaga kesehatan, yang pertama dari cuci pakai masker, cuci tangan, kalau keluar pakai masker. Jaga-jaga. Kalau tak perlu-perlu, tak usah keluar. Iya. Jaga kesehatan, iya. Makan yang banyak, Pak. Saya pun saya lanjut, sudah 78. Jadi kalau tak penting, tak keluar. Ini tadi nanam itu kelengkeng. Nanam kelengkeng. Iya, jadi ini penting ya, Pak. Masker terus. Ingatkan anak-anak, keluarga. Jadi udah ada masker tuh. Sudah, tapi ini ya satu dua gitu aja ya. COVID-19, gimana cara supaya kita tak kena, Bu? Jadi kalau keluar rumah harus pakai masker. Jadi ada pembagian masker. Ya. Ya, lagi.